Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to the Young Minds Channel. Saya Coach Yana. Hari ini saya nak share 3 perkara wajib yang anda mesti buat sebelum anda nak start turunkan berat badan. Saya akan go through one by one. Perkara pertama adalah kita mesti tahu di mana kita berada. Okay. Contohlah kalau kita nak pergi rumah kawan kita dekat Shah Alam kan. So kita masukkan dekat dalam Waze tu, kita type Shah Alam je. So memang akan sampai juga kat Shah Alam, tapi takkan sampai betul-betul depan rumah kawan kita. So kita kena be specific, nombor berapa rumah tu, jalan berapa kan. Barulah kita boleh pilih pula route mana yang mungkin kita boleh pilih yang tak ada tol ke apa kan. Tapi yang penting kita kena ada specific destination. Maksudnya kita, kalau kita reflect dalam journey kita nak turun berat ni, kita kena tahu okay, sekarang ni berat kita berapa, kalori keperluan kita berapa, ketinggian kita berapa kan. Okay. Sebab bila kita tahu, baru kita boleh, what we can measure, we can manage. Kalau kita sendiri tak tahu kita kat mana, memang susah untuk kita decide okay, berapa actually portion yang sesuai dengan aku, apa, boleh ke aku ni makan nasi banyak kan. So kita baru jelas lah dekat situ. Okay. So saya pun tak suka just share teori. Kalau boleh saya nak provide solution, saya nak provide tools untuk anda semua kan. Jadinya boleh kita try sama-sama. Boleh terus buka ni. Boleh pergi ke letskurusonline.com.my kan. So dekat situ terus keluar berat sekarang, tinggi, umur, jantina. Lepas tu anda terus masukkan semua dan tekan kira. Terus dikeluar berapa berat ideal, anggaran masa untuk capaikan berat tu. Lepas tu sekarang ni BMI anda berada pada tahap mana. So boleh tekan konsultasi tentang berat ideal. Okay. So bila korang dah klik semua-semua ni, lepas tu kalau korang request for consultation, akan ada team leader daripada Let's Grow Online akan guide anda based on anda punya goal tu kan. Apa yang anda boleh buat next step dia. Okay. So step yang pertama ni super 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 crucial untuk anda clear sebelum anda start pilih nak join program apa ke, nak buat workout apa ke, which is kena tahu di mana tahap badan anda sekarang. Okay. Lepas tu yang kedua, kita saya rasa saya dah share ni banyak kali, tapi I don't want to be cliche, but I have to be truthful kan. Saya tak nak belok sana sini, belok sana sini kan. Tapi saya memang nak share what works. Okay, so nombor 2 ni adalah kena jelas apakah big why anda. Okay, tadi kita dah masukkan alamat kawan kita kan, kita nak pergi Shah Alam, nombor berapa, lorong berapa kan. Tapi kita kena ada tujuan juga. Kenapa kita nak pergi ke rumah dia? Kan, apa purpose dia? Bila kita tak merancang perjalanan kita tu, banyaklah benda yang kita tertinggal. Contohnya, sepatutnya kita pergi ke sana tu sebab nak melawat dia baru melahirkan baby. Contohnya lah kan. So, bila kita tahu apa tujuan kita pergi kat jumpa kawan kita tu, dan kita akan prepare hadiah baby ke, kita akan nak bagi gift untuk dia ke kan. Kalau macam kita tahu contohnya, kita nak pergi berjumpa ni kerana kita nak melawat sebab dia baru lepas kematian salah seorang keluarga dia. So kita datang tu dengan the right purpose dan also bersesuaian lah. Tak adalah kita datang tiba-tiba dengan berpakaian party pula kan. So kita kena tahu okay, apakah reason kenapa kita nak pergi ke sesuatu tempat tu, kenapa kita nak capai berat ideal kita tu. Okay, so ramai yang berkongsi dengan saya, saya nak turunkan berat badan sebab saya nak buktikan pada netizen-netizen kan, yang selama ni duk body shaming. Saya rasa terpanggil juga nak share kan pasal ni, sebab bila saya tanya orang yang bertanya tentang program, antaranya bila saya tanya apa big why anda nak turunkan berat badan. Lepas tu ramai especially yang teenagers yang awal 20-an bagi tahu yang saya nak turunkan berat badan sebab kena body shaming. So saya rasa macam sedih lah kan, kenapa kita ada environment yang tidak supportive ni kan. So I hope
through my videos, anda dapat kekuatan. Sometimes you have to protect diri you daripada all this dream stealer kan. Tak semua orang yang akan menyokong kita, tapi no matter what, you have to keep on going, okay? Ada juga yang nak turunkan berat badan sebab nak usaha dapatkan zuriat, sebab nak apa, dah mula ada penyakit, rasa tak selesa nak solat, dah rasa tak fit, rasa macam badan memang apa, macam letih, rasa lesu, rasa stres kan. So ini boleh jadi turning point, tapi dia bukan semestinya big why. Contohnya kita nak turun berat badan sebab kita nak buktikan pada orang tadi kan, itu boleh jadi turning point sahaja. Tapi kalau boleh, kita jangan apa, lalui journey kita tu dengan perasaan benci, dengan perasaan sakit kan. So kita memang tak akan enjoy, and then at the end of the day kita akan kecundang di tengah jalan. Sebab bila kita mulakan perjalanan tu dengan penuh rasa aku nak buktikan something kan, kita akan rasa we're not doing something for ourselves. Ya, kita rasa we are never good enough. Kita rasa kita kena always prove something kepada orang lain. So memang kita boleh turun berat badan, tapi kita tak rasa happy dengan journey tu. Okay, so kalau ada apa-apa sahaja yang menjadi turning point anda, bagus. But at least dia bagi satu wake up call for you to start doing action. Tapi lakukanlah, okay. Carilah big why untuk diri sendiri dan juga untuk kebaikan. Jangan mulakan jenis tu dengan penuh rasa tak best, dengan penuh rasa kebencian kan. So nanti kita juga yang stres. So apakah contoh-contoh big why yang bagus kan untuk turunkan berat badan? Contohnya, saya nak jadi, saya suka ni, ada salah seorang peserta saya, Syah, dia kata saya nak jadi pemutus rangkaian penyakit dalam keluarga. Sebab dia kata daripada nenek, mak, adik-beradik kan, semua ni berpenyakit. Tapi dia kata saya nak family sihat tu bermula daripada saya. Maksudnya dia, anak dan cucu onwards kan, akan mula sedar celik pemakanan sihat. Okay. So lagi boleh nak jadi apa, isteri yang penyejuk hati suami. Boleh jadi mak yang fit kan, yang boleh luangkan masa dengan anak-anak. Ataupun nak jadi idola kepada community kan. Nak jadi hamba Allah yang apa, kita kan didatangkan ke bumi dengan sempurna, so nak dikembalikan pun dengan sempurna. So think about your big why. Dan kalau boleh buat dream board besar-besar lagi bagus. Okay, lagi selalu kita pasakkan dekat mind apa yang kita nak, lagi kita rasa bersemangat nak capai. Perkara ketiga yang kita semua kena lakukan sebelum kita decide nak join program ataupun nak turunkan berat badan adalah kita kena bersihkan environment kita. Okay, bersihkan environment kita sebab environment is stronger than willpower. Ni macam tema coaching dalam Let's Gurus Online kan. Iaitu kita memang sangat-sangat ulang ni banyak kali, iaitu tentang support. Support group, environment ni sangat-sangat penting. Okay? Sebab kita punya keinginan macam mana kuat pun, tapi kalaulah hari-hari tu kita nampak makanan yang tak soleha, maka terengap jugalah nescaya ke dalam mulut kita kan. Kalaulah hari-hari kita konon-konon nak bersenam, tapi kawan-kawan semua pun kaki-kaki makan kan, lama-lama tak bersenam juga. So and then kalau kita nak makan sihat, tapi everyday buka peti ais tu semua makanan yang coklat, yang dessert-dessert, lama-lama kita pun jadi tak soleha juga. Okay? Sebab sekarang ni kita tak perlu expose diri kita kat luar pun untuk kita tergoda dengan macam-macam perkara yang tak soleha tu kan. Tapi di hujung jari je, apa yang kita scroll tu je dah membuatkan kita terorder makanan tak sihat, membuatkan kita rasa macam nak ke laut, membuatkan kita asyik compare dengan result orang lain kan. So apa yang kita tengok every single day tu sangat-sangat penting. So kita kena jadi pak guide dan mak guide untuk kita punya mind. Okay, don't let trash masuk dekat dalam mind kita. Macam mana kita tak suka orang kotorkan ruang tamu kita, kita tak suka orang sepahkan bilik kita kan. Sama juga macam mind kita. Jangan mind apa, masuk je segala benda kat dalam mind kan. So kita kena tapis. Maksudnya tengok balik Instagram kan, apa yang kita follow, mana-mana yang rasa menggugat keimanan tu unfollow lah sekejap kan. Okay. Lepas tu
Kalau ada support-support group kan, contoh macam dalam group Let's Grow Online, kami ada online breakfast club every day. Lepas tu kita ada link untuk senaman. So rajin klik-klik benda-benda aktiviti-aktiviti yang mendekatkan anda dengan the right circle. Okay, lepas tu pilah bersihkan peti ais tu. Asal jangan buang peti ais je sudah kan. Okay, so clear your environment. So basically itulah tiga perkara yang kita kena clear, kena buat sebelum kita decide nak turunkan berat badan. Iaitu yang first tadi, clear di mana kita sekarang. Okay, boleh check it out nanti group boleh check out website www.letsgrowsonline untuk kira anda punya berat ideal dan dapatkan consultation secara percuma. Lepas tu yang kedua, kena clear dengan big why, kenapa anda nak turunkan berat badan. Dan yang ketiga adalah clearkan environment, masukkan diri anda, position yourself in the right group supaya anda boleh turun berat badan dengan berkesan. So siapa yang rasa macam I really need that support group dan tak tahu nak cari kat mana, good news, lagi berapa hari je kami nak tutup pendaftaran dah untuk next season. Kali ni saya nak bagi penimbang digital percuma. Okay, untuk 100 orang pertama sahaja yang berdaftar. Sekarang ni slot dah tak banyak, tinggal sikit. Okay, so please share this to all your loved ones yang dah tahu tengah struggle nak turunkan berat badan. Please share this video. Boleh klik like, boleh comment and don't forget to subscribe. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum, bye.